Warahmatullahi wabarakatuh, salam. Selamat malam, salam sejahtera. Saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, rahayu, rahayu, rahayu saku ngentumati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid duniawatin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwan mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabbi sirah li sadari wa yasir li amri wa ahlul unqadatan mili sahni qawli kauli sadaqallahu na'adhim amma'aba'an Nadrat al-Mutarabin Jumat dan setia para alim para kiai, Saya sangat menghormati hormati Jum'at para sesepuh sepuh, Bini sepuh, Aji sepuh, Saya hanya berusia Selatan, Tengah, Warak. Saya ingin mengucapkan Tuhu nopo, Tuhu pono yang pemawas, Malapdo yang ditutur, para pangemban projo satrianing negari ingkang dados pandem pandoming kaulotasi beliau yang terhormat Bapak anggota Dewan dari Provinsi Jawa Timur Panjenengan Ipun Bapak Lurah Kepala Desa telah setuju berangkat. Dumateng segenap jajaran panitia Engkang daluni gimba dan sakit Kalau sebat setunggal, mokos setunggal Kepada yang terhormat Saudara-saudara saya Dari kaum Nasrani Dari kepercayaan Ataupun dari Agama lain Yang Alhamdulillah Juga berkenan hadir Dematang boro bapak, boro ibu, setia jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Monggo sarang-sarang puji syukur dimadang Allah Tuhan yang Maha Kuasa dengan satu ucapan bi kaulina alhamdulillahi rabbil dalu <tuh> Allah tasik nak tirakan gulalan dengan sedoyo sakat makampal kan di kawantanan sehat wal afiah dohiran wa untuk yang kedua kali salam takdim dan sah kita harakan kita aturakan dumateng sekaring jagat mustikoning bawono baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi akhirul zaman Nabi ingkang bungkasan yang baru nabi. Muki-muki sedaya jamaah ingkang sami hadir dalu niki pinjang tansah pikantuk syafaat lan pitulunganipun. Amin. Allahumma Allahumma Amin. Para bapak, para ibu sedaya ingkang sangat kula mati, satu kebahagiaan tersendiri kanggone kula niki berkat kerja keras saking dulur-dulur panitia sehingga tepat pada hari Minggu malam Senin tanggal 15 sakit ngerawahkan gulau, kalian kirek-kirek gulau. wonten telatah Bacang Tengah. Wara, gih, leres gih. Alhamdulillah. Kulo tugi kurang lebih jam setengah papat suri. Acara nih jam songo setengah papat wis. Pestako, Alhamdulillah. Dan antusias warga, terutama generasi muda, tulang punggung kemajuan dari masyarakat Bajang Tengah memang sangat luar biasa. Apresiasi tepuk tangan aplus untuk seluruh generasi muda. kabunten sangat semenjak Kuala Dugi Tibun sambut dengan luar biasa. Akhirnya Kuala daerah akan monten pedanyangan. Gane Mbak Rondong penakaran kalian simbah Joko Joko kintir setunggal ingkang boten kalau panjenengan ipun Romo Mbah Singojoyo leres tapi insyaallah Allah beliau-beliau sudah saya pamiti sedoyom pun bon gula pamiti kabeh Gekulau undang Rini. Moga-moga Mbah Jaya teka. Moga-moga Mbah Rondo Penakaran ge ya hadir termasuk Mbah Joko. Joko moga-moga rawuh Amin Allah. Amin Allah. Allahumma amin. Acaranya pengajian. 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 Ning sing ngaji wonge ora? merga Deng ya terus gaplek ikan do, alhamdulillah acara halal bihalal dan doa bersama lintas agama subhanallah luar biasa dulur dalam rangkaian saya mengisi tausiah saya selalu berpesan kepada panitia ananing doa bersama atau tidak nek gendeng sing ngaji saya selalu memberikan satu penghormatan. Tolong dulur-dulurku saudara non-muslim, sing ono on lingkunganmu tolong ditekak no kabeh. Alhamdulillah pada malam hari ini dikemas dalam satu acara yang sangat luar biasa. Bukan ulang tahun buatan, tapi hanya sekedar mengen, mengen, mengenang, mengenang nopo. Mau mengenang apa? Musi, Musi, berapa tahun yang lalu? Satu tahun. wujuding musibah, wujuding musibah, gempa bumi gitu. Uang Islam kena, apa buatin? Uang Islam kena. Dulurku Nasrani ya kena, dulurku Hindu Budaya kena, dulurku sing kepercayaan kena sih artinya semua musibah yang menimpa tidak hanya menimpa wong muslim ning berbicara dalam kapasitas yang luas yang merasakan dampaknya adalah seluruh manusia apapun bentuk ago mone nyatane ngapunten sangat ketika musibah terjadi tsunami Oke, okay, sintetik korban selain Muslim, gini, bapak gempa bumi, tanah longsor, banjir, bandang tidak hanya menimpa saudara-saudara Muslim. Gini, bapak Betul, saat Islam, mereka juga kena. Halo, halo, eh, diamput dong, belum apa? Eh, ya? nyantai-nyantai, mau oke, okay, bismillah. Tak faham pun cacah itu. Salam ala Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. Saat ini monggo. Mohon maaf. Soal agama lakum dinukum. Agama mu Islam. Ya sebuah omas. Agamamu Islam, ya sobo lang, langgar, langkum dinukum, Saudara kita yang memiliki agama Nasrani, silahkan Anda pergi ke gereja. Betul, nomor yang Hindu, sambangonopuramu. puramu, lalu artinya apa? Apapun agama, selama mereka, saudara, dulur nombor musuh, dulur nombor musuh. Islam adalah rahmatan lil lil Oh enggak ya Ya Allah Islam adalah rahmatan lil ngayomi menga ngayomi ngapunten terkadang saya heran Kenapa perbedaan selalu dijadikan bahan perdebatan? Gini Bapak Kenapa setiap perbedaan selalu menjadi permasalahan? Ojo meneh kok Islam karo non Islam. Islam karo Islam dhewe wis iso rukun ta dereng? Kompak wis iso rukun ta dereng? Islam siji ning organisasine sing Engko suwe-suwe tak kuwebruk tekan tenan lho, Engko. Islam siji ning organisasine sing A. Nggih, napa mboten? Siji ana N N U, ana dulure dhewe mukama dia ya ana LD I I, ya ana sing M MTA, MI, Banter ngepot. <tuh> Halo. Nggak ada apa-apa. Seono maneh aliran-aliran. semacam macem-macem. Iki Islam. Nengi sarukun apa apa-apa. Gak Saling menghujat satu dengan yang lain. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Gini apa-apa. Ketika kita berdiri kokoh tegak di bumi NKRI, ini adalah Indo, ini adalah Indo. Apa kata panitia tadi? Awak EDW nengkeni ke Indonesia dulu, tutu Arab. Gimana apa betul? Nek neng Arab kon gulei Kristen, kau no. Gulei kepercayaan kapitayan, gak ono Golek wong Kena Serani mungkin sana ada wilayah-wilayah tertentu, jadi nomor Indonesia, lengkum, anak es, terus, terus, Hindu, terus, Buddha, terus, heeh, heeh, benar. benar heeh, heeh, dan ayo kita saling memahami dan menyadari adakah lima agama yang bercokol di Indonesia yang murni produk ke Indonesia. Tidak Ono, Gini Islam itu kondi. Islam itu kondi. Arab itu. Nasrani dari mana? Roh. Roma. Hindu teko, Indi, India, jadi pemberdan Katolik teko, Katolik Roma, Sing Kristen Nasrani teko, Yahudi, nggih nu pemberdan. Lo, Indonesia kau bani apa kos? Hey, halo. Kamu kenapa sih udah belum? Gue bingung nyawang raikung nih tante. Stafanoh Nadim, gak play, gak Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Loh. Indonesia terdiri dari lima agama tambah satu penghayat kepercayaan. Betul? Tapi apapun bentuk agamamu, manggonmu nang Indo bineka tunggal berbeda-beda tetapi tetap NK jadi silahkan Ojo terus awamu Islam ngerti dolarmu Kristen bacaan. Kamu mau si agama selain non Islam nek raimu manggon yang Arab monggo. Peng Arab dewe kak ngono kok. Gih nopo mboten. Rahmatan lil alamin merangkul bukan memukul. Rahmatan lil alamin mencintai mengasai, bukan membenci. Rahmatan lil alamin menggandeng. Leres nopo mboten? Betul to ndak? Mula no terkadang gula niki ya Allah Islam perang geger wong Kristen Laku ya Islam koclok, koclok. Dia nombor betul Saya ndak segan-segan Kalau mereka salah, salah Selama mereka tidak memusuhi kita Kenapa kita harus memusuhi mereka Dia nombor Nah ini benar-benar kau ini diancam, nyawa nyawamu terancam, akidahmu terancam dalam konteks global. Islam Arab digoling nih, karena sopo selain Islam, monggo sampai perang, monggo sampai jotosan, monggo sampai gelut. Dengarannya apa-apa loh. Bagaimana peristiwa di Ambon, Yen Muhammadan antara wong Nasrani karo Islam Allah, beda suku silahkan, beda golongan monggo, berbeda kita silakan Perbedaan bukan saling menghancurkan. Berbeda tidak harus menghujat. Berbeda tidak harus saling menggunjeng. Berbeda tidak harus saling mengelokkan. Menggunam, menyocot. Ha -ha. Oh <sorban> Oke, <sorban> okay. nombor apa itu? Lepas nombor apa itu? Lepas nombor apa itu? Saat ngapun itu. awak edw sebagai makhluk sosi, sosi, sosial kita perlu bersosialisasi dengan siapapun. Lihat nama benda. Kalau sudah namanya manusia, lihat ni kilo. Duribat alaihimu dzillah. Ainama sukifu illa bihablimna Allah wa habluminan nas. Artinya berkomunikasilah kamu kepada Allah dengan ibadahmu. Cedah asyur marang gusti Allah dengan ibadahmu. Punten Dan berbuat baiklah kalian sesama manusia Wang Nasrani dulu redwe menung Manusia. Kan betul. Kalau sudah berbicara manusia, berarti suku, ras, golongan, agama harus dibuang jauh. Jauh. Mereka ya. Halo. Oi, Oh enggak gablek tenan ya sampean, Pak. Kak apa-apa mudun ya. Eh, okay, bismillah. Salawat lan Nabi Muhammad. Salawat lan Nabi Muhammad. Eh, engko dungo bareng-bareng lah ngono sih. Tidak hanya saya yang dungo. saudara saya pendeta dari Nasrani juga akan saya suruh munggah. di atas panggung bersanding mungkin ada dari saudara saya katolik terus pokoknya sing lintas agama nanti kita duduk lungguh lincak bareng-bareng iki apa jenenge oh padha karo nggonku ya eh rek linca iki lincak iki engko kon kon apa ya iso nggone iso nih dilempit ngene kan ya ora iso engko tak waris ning gane Dulu kulanang kang Andi, Andi, bodok bodok kucul ke masalah kalau mas Andi, InsyaAllah shalallahu ala Nabi Muhammad. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Musibah tekonnya direncana apa? bom betul. Kak sing direncana gini. Sampaian awal dew tahun jalur musibah nang Allah no Pernahkah kita minta musibah malah petaka sama Tuhan? Siapa yang mendatangkan itu semua? Allah Subhanahu Tuhan yang Maha. Aku pengen salah satu di antara jamaah. Halo, sing iso lagu ne tak ke ketemu. ala Nabi Muhammad. Halo, salam ala Nabi Muhammad. Saya minta tolong. Musibah yang terjadi satu tahun kemarin iki hakikote tegur tegur nggih napa mboten dhewe Tuhan memperingatkan kepada ki bukan wujud kebencian Tuhan bukan wujud kebencian Allah kepada hambanya tapi semua ini hakikote napa halo rasa cinta Tuhan kepada kita mulakno ngapunten Kenapa musibah demi musibah terjadi di Indonesia? Halo, tsunami di rumah aneka tsunami negara ini dewa tak banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi terus menghiasi dan mewarnai bumi pertiwi Indonesia. Loh, kenapa Tuhan Allah memberikan semua ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, musibah demi musibah? Hakekote Allah Tuhan memperingatkan manu Lelah pegas mendung soka delek Ada kalanya kita di dalam hidup kita lalai dengan perintah Tuhan Ada kalanya kita hidup semuanya sendiri Agomo kak kena tuntunan Neng justru agomo Tontonan Ketika manusia yang notabene sebagai makhluk Tuhan Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Seng ni sampai Allah yang menghidupkan kita adalah Tuhan. Tapi kita urip lumai bumi mengkeruping langit sak naik dewi. Antenono titiwanci murkani gusti kang jagat. Indonesia tidak akan pernah sepi dari bencana. Indonesia tidak akan pernah sepi dari musibah. Merkonopo mendung sone sing eleng karo sing lali akeh sing. Sing sobo grejo karo kak so gereja akeh sing sak Seng soba masjid, kalau gak soba masjid, sing gak sobo. Enggak, nampak Ini memantik murkanya Allah, sama hanya kita memancing murkanya Tuhan. Ketika manusia, mereka yang memiliki agama, agama apa? Islam, masjid Budal. Agamamu Kristen, gereja Budal. Setiap tempat ibadah penuh sesak dengan umat. Semua memanjatkan doa, semua sholat, semua sembahyang aku yakin Indonesia akan jauh dari bencana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wa sabirin alladhina idha asobathum musibah. Qalu inna lillahi. Inna lillahi. Paham? Apa kata Tuhan Allah? Sampaikanlah kabar gembira. Bukan kabar yang menakutkan bukan kabar yang menyedihkan duduk kabar sing medeni duduk kabar sing gegirisi kata Allah sampaikanlah kabar gem gem kabar sing nyeneng kepada siapa ya Allah nalikane umatku nalikane umat Rasulullah hambaku makhlukku kata Tuhan ketika mereka saya beri bencana saya kasih musibah mereka tidak menggerundel menggerundel bahasa Indonesia ini. Mereka tidak susah yang berlebihan. Mereka tidak larut dalam kebedihan. Mereka tidak sambat teman-teman. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Loh ini gila. kabar ini kuang. Sengsa sabar. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa ya Allah? Orang-orang yang masuk kategori orang-orang yang sabar. Sinten Gusti kaulah panjenengan engkang ngagungi sifat sabar Allah berbicara orang tak kalah saya kasih musibah ketika Allah memberikan satu ujian ketika Tuhan memberikan satu musibah ujian cobaan maka umatku maka hambaku hanya satu kata yang keluar dari lisan mereka innalillahi Innalillahi, sadoyo, asal saking saking Allah bakal balik marang gusti kang akar dia jaga. Semua datangnya dari Allah, makanya tugas si awet dewe balik nih neng gusti. Gih nopo meten. Seng gawe gempa bumi sapa Senggawe gawe banjir longsor, sing gawe sumani Eh? Sehingga bapak ini cerdas ini. Ya Allah, semua atas kuasa dan kehendak Tuhan. Allah sehingga musibah sekalipun itu mungkin juga akibat kesalahan dan keteledoran manusia. Kenapa banjir bandang terjadi? mutlak ini kesalahan Allah. Gak, iki yo saleh menungso sing apa gue mas? Kok panji di Ya Allah, salawatlah Nabi Muhammad. Apakah setiap bencana dan musibah mutlak dari Allah? Tidak. Ada kalanya manusia yang menjadi asbab. Anak kalian menungso seng dah dilantaran deh. banjir bandang merkoboh. Jawab Ana banjir bandang mergo apa? Halo. Halo. Mergo menungsa. Wesra, ra. Serah. Nggih napa Watu diuntal. Wedi Wat diuntal. Kayu diuntal. Nggih napa mboten? pohon gunung semestinya iso menahan lajunya air saiki gunung gundul kabeh kayu-kayu ditebangi akhirnya kena banjir Pada nyodot sokor enggak betul tapi seandainya alas pohon-pohon di gunung-gunung di hutan-hutan masih terpelihara seape pertumbuhan keseimbangan alam dijaga kira-kira banjir ya gak sepiro gini jadi ada musibah sing teman-teman kedadet mergokwi sakjane teko keteledorane menung menungso mergok teko salahhe menung menungso banjir bandang terjadi saat ini rata rata mergo hutan gunung wis podo bundul kabeh hei gih nombor badan gih nombor badan Mulai nayo kita jaga alam kita Dijaga gununge dhewe, nek awake dhewe sak enake dhewe, ngethoki wit sak penake dhewe, Akire tambah suwe tambah suwe, anak turune dhewe bisa bingung kentekan ba ba banyu. Heeh. Sholawat lan nabi Muhammad. Sholawat lan nabi Muhammad. Ayo semua itu dari Allah, semua Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan ujian? Kenapa Tuhan memberikan satu musibah? Dan menung sopodo introspeksi, menung sopodo muhasabah. Ya Allah, kenapa musibah demi musibah terus kau berikan? Ya Allah, enten nopo gempa terus terjadi, banjir bandang terus terjadi, lemah longsor terus terjadi, enten nopo gusti niki. Ada kalanya Allah memperingatkan awake dhewe wa inna ilaihi kembalilah kalian kepada Allah. Gunung sing gawe sapa? Sing nukulne parimu. Sing nukulne jagungmu. Sing nukulne lombokmu. Allah subhanahu. Nggih napa mboten? Apa yang kurang sama Tuhan yang diberikan kepada kita? semua kebutuhannya dewi bahkan dongo gak dongo nyatanya Allah tetap memberikan rezeki kepada kita gimana gitu mau menteri sampai sholat gak sholat nyatanya kabeh, yo semangan logika nenek sampean gak golek kok saya di berarti kan nenek singa tidak tahu siapa yang jadi lantaran mesti gawe lantaran kafe mulai ngedulur ngapun musibah satu tahun lalu yang terjadi dan gane jenengan saya yakin puncak dari segala ilmu adalah sebuah kebodohan diling, diling puncak segala ilmu adalah kebo puncak dari segala musibah adalah Halo, Halo, puncak dari segala ilmu adalah sebuah kebo, kebodohan. lugus Gus, uangnya tambah ilmu kan tambah pinter gak, tambah goblok. Semakin banyak yang dia tahu, semakin banyak pula yang dia tidak tahu. Ilmu A dia menguasai, dia bangga dengan ilmu yang dia kuasai. Lu tiba-tiba no, ilmu sandukure A. Bukan semakin dia pandai, tapi semakin dia bodoh. Gini nopo beten, paham nopo beten. Puncak dari segala musibah, puncak dari segala bencana, puncak dari segala ujian adalah hek, 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 weh, weh, hek. Wah diancok tenanis orang nubelas. Jangan gak play eh. Hey. 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 Nuh, aku ngomong danjuk dikira mbok kira aku misuh ngono to. Gak. Sopo? Kabeh wis nyekel HP Android kabeh? Wis nyekel HP Android kabeh ya? Buka Mbak Google. Dibuka. Sampai golek ida so da dal da nganggo ain. Da karo so. Da artinya jauhilah ada artinya tinggalkanlah sok barang sing Allah, sok barang yang jelek. Wang Jawa kan muni tak sok rai right? so, iso isan dan muni ni. Da, so. Lambe lambe Jawa, gila mu. Gini numpang kulo kalau saya Ustad ulama ku tak sok tenan, kuat tak sok isoh. Nek, wong gini. Nek, wong jawa, bian? Nek, lahiyo. Loh, kok, kok, yowes, faseh, ternyata. Wong jawa, kikong, kong, faseh, gak iso. Semelai, rahmani, rakim. Ngal, khamdulillah, hirobil, ngalamin. Nak, apa, bete? Salah, kah, gak. Masa iso ni mok semelai rahmani rahim Tiga nyewa uang ya mandi ki Nge, nampak betul Saiki fase Bismillahirrahmanirrahim Neng kanggo kak mandi belas Kalah tau kita yakin eh karun bah bayi dewi Ingetan, Salam ala Nabi Muhammad Puncak dari segala musibah Bencana Ujian adalah sebuah hik Hik Hikmah hik, Aku pengen dekok hikmah sampai yang kena gempa. Apa aku masih ngobrol. Kui tuh hikmah. Halo, halo, sesuatu yang saat itu terjadi bencana yang saat itu terjadi ngapunten ge boh omah ambruk, boh omah mu retak boh omah amblak, ini pak pada saat terjadinya musibah hikmah ya boh dua omah omah ya anyar ne ukuranmu dalam konteks materi bener Neng nek munggoe gendeng Ada apa dibalik semua ini Hikmah nopo gusti Satu Mungkin sebelum adanya gempa Buyan sak anane gempa Ada kalanya masyarakat Desa kene Uripe napsi-napsi Uripe sendiri-sendiri Kak gelem gotong royong Kak gelem guyup rukun Kak gelem mandap asor Gini pembetan dengan adanya musibah yang terjadi pada akhirnya semua merapat manunggal menjadi satu dalam satu keguyupan dan kerukunan kita berbicara soal hik nggih napa mboten akhirnya satu dengan yang lain sama mengenal mergo apa nasibe gak sugih nali kena musibah siromu gak iso protes melarat kena musibah Gusti Kang Jagat Tuhan yang maha kuasa tatkala memberikan musibah kepada umatnya kepada hambanya dia tidak pernah berpikir kue sholat gak sholat kue suge apa melarat kue ayu apa elek oh gak nalikannya musibah teko geradat sing omay api ayo amblet, sing omai real yo am gini pun betul leres nama betul hikmah dari segala ujian hikmah dari segala cobaan musibah yang Allah berikan mungkin salah satunya itu yang kedua hikmah dari ujian cobaan yang kita alami dalam satu tahun mungkin ngapunten sangat ada kalanya pada saat itu sampaian berteriak keras biasanya nek wis kena musibah ya Allah ya Allah la ilaha illallah padahal tukang mendem wui. la ilaha illallah astagfirullahalazim astagfirullahalazim padahal gak tau salat belas kuwi Ketika kena musibah Allah bersebut ngalor ngidul. Ketika kena bencana Tuhan kau sebut kemana kemari. Kesana kemari. Intinya apa? Engkau mau berzikir kepada Allah. Engkau mau bertasbih kepada Allah. Engkau mau beristighfar kepada Allah. Iku hikmah. Hei. Halo, halo, sampai ngerasa ini ngono baka. Pas gempa kui masya Allah, tekoni sak gerada kantin Neng paling kondisine panik ya dok ya. Teng jeleret kabeh buat Ya Allah, akhirnya nyebut ya Allah, ya Allah, kusti ya Allah, stafur wala dilem, lai 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 Padahal biar gak tahu dikir ngono betul apa ndak? Berarti hikmah dari ujian musibah adalah dik, dik, dik. Walau dia amput tenanan ini. Dikir, dik, dikir ini gue eleng gusti. Seng marai ku enggak, pelik lo dok. Eling meneng Allah jelalah pas panik kena musibah tok bosom musibah minggat musibah hilang balik mana kak eleng kak Rukusti gini ayo kita ambil yang namanya sakaratul maut sebuah kematian tekon hisak wayah setiap setiap sah ada yang menelan korban jiwa berapa orang? Alhamdulillah, Enggak nembetin. Berarti sampai sih diselamat nih karugesti, sih timbelak nemok dunia nih sampaian. Enggak nembetin. Ya Allah, omah ambruk, TV rusak, lemari rusak, kulkas rusak, in materi. Tapi alhamdulillah dalam sisi nyawa tidak ada yang mening. Nek seandainya nyawa melayang di saat musibah disertai dengan sebuah kematian, inilah ngapun tsunami terjadi tahun berapa? Berapa ratus ribu nyawa melayang? Gempa bumi bantul berapa ratus jiwa melayang? Banjir bandang selalu membawa korban. Artinya apa? Itu hakikatnya juga mengelekkan Mengelikkan, itu bahasa Indonesia ini lah, bapak Nah, ya, mengingatkan. Ya, coba guyu tahun ini. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hakikatnya mengingatkan kita akan sebuah kema, kema, kematian. Kematian, dulur. Halo. Aku mau gak dulu jam rek? Aku mau gak jam biru mau? Hei? Eh? jam sembilan setengah sanga oke okay, masuk ibu pak lurah mau wes ngekai sambutan buat Mau mosok toh eh jajal bah lurah kan udah serempekan tunggahnya panggung engko tak dialog wawancara dengan beliau ngono ya eh ayo ger jajal serempekannya biar Karo sira sok papan palanggahanmu Gus Lurah Monggo monggo binar Mbah Monggo dalu bapak lurah Oke, inge sugeng dalu mbah lurah e, inge sami sami nek sugeng niku sanjangi wedok mbah nek lanang oh, okay. liku wiluceng wilujeng wilujeng he kan. Warganin jenengan gua apa mbah? Nek sugeng niku wedok, Mbah. Nggih. Yes. Lah kok kono ngomong susune ageng ngono Mbah. <laughs> ya Allah. Nek wilujeng niku piantun kagung. Wilujeng, Mbah, nggih. Alhamdulillah. Panjenengan bareng asma sinten, Mbah? Abdul Hafi. Abdul Hafi, yes. alhamdulillah. Panjenengan wau nalikane acara kawiwitan. Panjenengan dereng dipun seluk. Mergi panjenengan tresi perjalanan. Alhamdulillah kula kali panjenengan sakit pinanggih Mbah Lurah Alhamdulillah. Allah, Allah. Monggo pinarak Mbah Lurah. Nggih. Lincak nggih. Nggih. Niki nggih putra-putra panjenengan ngenan Mbah Lurah nggih. Niki ngapunten Mbah Lurah sekedhik jenengan paring sambutan. Lajeng mantun ngoten kula tak pingin ya ora ketang sak patah rong patah pingin ngobrol nyantai kali jenengan Gus Lurah nggih nggih terus monggo wedal kula paringaken datang panjenengan mikir rada dientengne titik Mas Mbah Lurah bendang sakit, ngendikan ye. jenengan kebuki, Mbah pun saged napa dereng oh sampun nggih biasane anu mbak Nek duduk-duk niku nek muni berarti... Oke. Ntar nanti 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 nanti. Gitu. Oke. Oke. Oke, abunten. Tak ada yang nge. Jeng. Dalemnya putih, pak. Ini nge. Kulok... Ponderingin. Oh Berarti nderek dusun kriki nge, pak. Oh oke. Macang tengah. Oh macang tengah. Oke. tengah. Oke, moong gua, pak. Oke. Nyonya nderek nopo mboten nge, mba? Derek, ini Oh nderek. Oke. Pun monggo Gus Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Adhatil kiram para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, ustaz-ustazah, wabil khusus Amit Sewu Mbah Igendeng. Nggih. Gus Igendeng. Nang kota Kediri. Engkang tansah nggih hormati Sari lan kaula takdhimi. Nggih. Lan muki mugi, -mugi Sekata dua kata ilmu jenengan jengkang sampun dilontarakan dumaten warga masyarakat khususnya Warga umumnya Majang Tengah Mugi-mugi tapak ilasi Niki barokah manfaat dumaten Sedoyo warga masyarakat Sehingga terciptalah warga masyarakat Majang Tengah ini Betul-betul kuyub rukun Allahumma Allahumma amin Kaping kalih salawat saha so, salam mugi-mugi konjuk dumateng junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bekto kula saha panjenengan sedaya minaz zulumati nur sehingga kula panjengan sedaya saged mangertos pundi ingkang sae lan pundi ingkang kirang kirang sae. Kaping tiga matur sembah nuwun sanget dumateng rawuhipun Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Oke, okay, adik-adik sedaya. Mugi-mugi kerawuan panjenengan sedaya niko Sakit beto, Baroka manfaat Utami nenggi monggo, diniati. Tolabul ilmi, dumateng. Gus, gendeng saking kediri. Kerantan poro bapak, poro ibu, adik-adik. Ulu hadir segala sesuatunya. Ada pengajian atau tolabul ini, lek mboten diniati, insya Allah tidak akan membawa barokah manfaat, karena segala sesuatu tergantung niat gula panjenengan sedo sedoyo. Milani gula selaku sesepuh deso, kita ucapkan ribuan terima kasih, terutama kepada pemuda perak, khususnya warak yang bisa menggerakkan warganya sehingga terciptalah pengajian pada malam ini yaitu halal bihalal dan sekaligus mengenang musibah dari Gusti Allah yang telah dilimpahkan terhadap warga masyarakat wa wara. Nah, katanya Kuski Gendeng tadi kalau enggak ada musibah mungkin kita kehidupan tidak mau peduli sama tetangga atau anak saudara. Koyoi golek iurip penae DWD DW. Tapi terjadilah musibah ini di warga Majang Tengah. Jelas kekompakan dan kerukunan yang bisa menciptakan dan dibantu bantuan-bantuan sehingga terbangun pada waktu itu diwara sekitar 30 hunian sementara yang dibantu oleh apa itu organisasinya lupa saya apa KNH ya KNH sehingga diresmikan di rumahnya di uh, Pak Zuli ya Pak Zuli itu sekitar 30 puluh rumah lah itulah warga Majang Majang Tengah Makanya Kulau Panjenengan Sudoyo yang dalam menikah Niki sakit Guyub Rukun Niki Pak Dewan Provinsi juga ada Tolong Mbah, berdiri ba, mas ha. Eh, buatan berdiri Kengen langsung minggah dan rigi Monggo, gitu, monggo, monggo mas Monggo, ah, ten, monggo mba. Dan Dewan Daerah Ini Ananda Putra saya sendiri eh? Dari Nasdem Oh Eh ayo Ponggok-ponggok kakak mas Binarak-binarak-binarak Bobo telah Lepros amilolongga Mik-mik-mik Oh asmo Bo Bopo Dwi Hari Cahyono Kini Dwi Hari Hari Cahyono, cahyono. Alhamdulillah Asmo Kinario Jopong Asmone api gini pemerintah jenengan putra saking saking Ampel gading Ampel gading jih. bapak gini. jenengan mujadi mujadi Alhamdulillah ya Allah Dwi, Dwi. anak wong tua bangga Dwi anak, yuk anggota diwan, yo gandeng. Cumbuk banding nih, karang aku tak juh, tosik abe. Kadang-kadang, Pak Lurah, Cangkolang, gue sebelumnya, 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 gue asli asli dari Madura 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 ka M apa Bengkalan Bengkalan semak eh. nyebrang eh. tasik eh. depak gitu. eh. alhamdulillah. alhamdulillah engki mun panikah dari coba nama Madura gini nika coba nih, insyaallah coba coba, coba. tak oning ngocak Madura tak oning Tanggulang gula mahlura. gula teropah paring kesempatan dimin kagembak duwi okay. Mantar moga sekecek bektonah bisa manfaatkan kering minyak. Ya. Amin, amin, amin. Sampai diuruh. Oke, pun. Pun, monggo. Mas Dwi. Monggo. <men> Bismillahirrahmanirrahim. Maturnuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah. Alhamdulillah. La khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sariqa lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allah. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya amma'abad al-mukaram para alim, para ulama' para haba'i, para kia'i, wabil khusus, kus gendeng saya ini nyebutnya tadi Bingung, saya. Nggak usah bingung. Tentu saya bingung, Dwi langsung. Gendeng, kata Pak Haris. Ketika ikus, lost, nih. Jadi, setelah saya melihat ceramahnya, ternyata gendeng betulan. Halo, <laughs> Gendeng, cintanya kepada Rasulullah. Amin. Gendeng, cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cint gendeng, kepada cintanya kepada NKRI. NKRI, harga mati. Yang kami hormati dan saya banggakan anggota DPRD Kabupaten Malang, Mas Sahroni. Yang saya hormati dan saya banggakan guru saya, orang tua saya, Bapak Abdul Hadi, Kepala Desa Majang Tengah, serta tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, wa kita bisa bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sungguh saya berbahagia bisa hadir pada kesempatan halal bihalal yang diadakan oleh Uh, sekelompok anak muda yang luar biasa Karang Taruna, Desa Majang Tengah ini memberi spirit pada kita bahwa generasi muda memang harus di depan dan memberikan kontribusi kepada baik itu di desa di kabupaten maupun di Indonesia tepuk tangan untuk Karang Taruna, Majang Tengah <tuk> halal bila ini adalah luar biasa karena setelah dua tahun, kita tidak bisa bertemu, bertatap muka pada suasana seperti ini. Apalagi satu tahun yang lalu, kita, khususnya di Malang Selatan, mendapat musibah yang luar biasa. Tetapi, sekali lagi, hikmahnya adalah kebersamaan itu adalah sangat penting. Dan hari ini, malam ini, saya menyaksikan bahwa panjenengan hadir dengan suasana kekerabatan yang luar biasa, dengan suasana silaturahim yang luar biasa. Ternyata kita masih satu yaitu Indo Indonesia NKRI harga mati. Jadi tidak panjang lebar mungkin Pak Inggi yang saya sampaikan sekali lagi saya bangga bisa hadir di sini membersamai semuanya. Tapi izinkanlah Ki Gendeng siap. Saya mau ngajak kalau panjangan tadi ya. ngajak uh, apa menyanyikan lagu Ebit Gade. Iya. Saya pingin bukan mengajak, saya Pak itu mbaknya itu. Oh enggak. Nadanya tadi pakai nada G pak, gembretek pak. Ditambah dengan nada F, fales Tapi kata Z tadi. Nada. G. Ya, aku yola kayak kerungi kilo kan. Ikok -ok kang coba -kan. Saya ingin ngajak solawatan saja, Amin. solawatan di kulub biar uh, apa uh, pandemi ini segera berakhir jadi Amin. endemi yang naik ke atas dua orang saya kasih 100 ribuan lah 100 wow. ribuan gendeng aja yang menentukan siapa yang menentukan. dipilih, dipilih, ayo dipilih gulub anak-anak patayat, -anak, patayat anak-anak, ndak boleh rame ya biar pak guru yang me memilih nah. <laughs> ya yang saya pilih nomor satu Uh, kamu sayang. Ya. Yeah. Satu. Perwakilan dari. Wah yeah. ya. Dari sini. Wedok semua. ndak apa, Wedok semua sama. Ya biar gak pales. Anu. Sing hafal tibil kulub. Monggo. Wah anu. Banser Banser. Ya, dari teman banser. Banser. wes Ayo saya. Monggo monggo. Ayo. Simpenak. Allahumma. Allahumma. Ya Allahumma tok masa gak oleh. Nah, ora. Cek mikik nduk. Mik 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 mik. Cek one this long. Allah. umma salli ala Halo ala Nabi Muhammad hai, hai, hai. Sing si to kemenye oh, Asik 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 <laughs> boleh. Satu lagi boleh ki ya Loh boleh Los ya, pengen, Nambah seratus lagi ya, nih kayaknya ya Nambah seratus lagi tapi adik-adik Yang kawal adik -adik. Pancasila ada enggak Gini si halo Adik-adik yang yatim Yang hafal Pancasila. Yang yatim.

aku tak mendelok sing wajahnya melas mendelok Pancasila mana ya si de kamu sayang andang sini nak oh coba ti gendeng wes jinak, dek. oh, biar aku ngemplokan uangnya ayo sayang sini sayang <laughs> ayo munggah apa tak unggah nih Salim karo Pak Dwi, moga ya dek ya. Is, mikir ya, mikir jaga Salim. Ya. Nah. ya, namanya siapa? Pakai mik sayang, pakai mik. Rena. 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 Kelas berapa sekarang sayang? Rena KDI. Kelas berapa? Kelas tiga. Oh kelas tiga. Ayo mulai Pancasila. Pancasila. Kurang banter saya. Uh. Pancasila. Pancasila satu ah. ketuhanan yang maha esa. Dua keadilan. Hai. <laughs> dua, dua ketuhanan yang maha esa. Duh, kau jangan jangan gopo. Pancasila, biar saya. Pancasila. Satu, tidak usah kesusu. Uh, uh, dua. Dua. Ke nah. Adil dan beradab. Betul. Tiga. Tiga persatuan Indonesia. Ah, uh, uh, empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pem pemusyawaratan perwakilan. Uh, uh, lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Matur suwun Pak Dewan. Satu sewu kamu menderdek oh, oh, ya, ya, ya. uh, uh, lho dok iya Alhamdulillah mudah lho, mudah Miki aja buat gue ya ini buat ya. bahaya lho no. gak usah ke susu sayang, nah, habis baik, Alhamdulillah, jadi setelah kita bersalawat semoga pandemi ini berakhir amin, di bumi kita tercinta ini adik -adik amin, adik juga menumbuhkan rasa kecintaan kepada NKRI, kepada Negara Siap. Kesatuan Republik Indonesia, dan Pancasila sebagai pedoman hidup yang harus dipakai untuk berbangsa dan bernegara. Penegara. Jadi, Bapak Ibu sekalian, monggo ini juga acara halal bihalal yang luar biasa, ada juga doa lintas agama, ini menunjukkan bahwa apapun yang terjadi Indonesia tetap satu, dan binika tunggal itka berbeda-beda. Tapi satu tujuan, jangan perbedaan yang ditonjolkan, tapi tujuannya yang harus ditonjolkan. Tujuannya apa? Ingin Indonesia menjadi adil dan makmur. Masyarakat sejahtera, itulah yang harus kita perjuangkan bersama-sama: masyarakat yang adil dan makmur, dan sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi, saya apresiasi kegiatan ini. Dan bisa dikembangkan mungkin di tempat yang lain untuk uh, apa sebagai inspirasi bagi pemuda-pemuda yang lain di desa seluruh Kabupaten Malang dan khusus di umumnya di Jawa Timur. Kurang ya, lebihnya mohon maaf. Terima kasih kegendeng. Gendeng Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi beliau yang dari Kabupaten diberi kesempatan oh. untuk monggo mas, monggo. <tuh> <tuh> Siap-siap ya kengko saya ketahuan kengko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'du. Tumatun para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh. Wabili khusus, pun kus gendeng. Ji, siap. peserta kru yang hadir dari Kota Kediri yang sangat saya hormati, uh, tidak lupa yang saya hormati pula anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Dwi, dan juga yang sangat saya hormati uh, Bapak Kepala Desa, Bapak saya sendiri. Sek, se, Mas. Siap. Niki. G Bapak izin dengan tiap, Bang, ambian di botol hasil tadi DPRD. Alhamdulillah. Abu hebat ben ba. Engki yatoren mas, yatoren. Tidak lupa bapak ibu seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini yang sangat saya hormati dan kami banggakan. Semoga kegiatan pada malam hari ini tujuan kita tidak lain untuk ngaji bareng ibu. Tapi mulai saya kecil sampai sekarang ini tidak pernah hadir dalam kegiatan apalagi ngawas bareng-bareng katus ngawas bareng Gus Gendeng nih. Kalau malam ini benar-benar gendeng kegiatan ini bapak ibu. Tapi gendengnya bedong ya. ya nopo, kok enggak? Gendeng tenanan iku loh. Bener-bener gendeng cinta rasul Rasulullah. Rasulullah. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman pemuda khususnya warga warak yang sangat semangat untuk menciptakan kegiatan-kegiatan lebih-lebih uh, doa bersama satu tahun pasca gempa yang Alhamdulillah kegiatan pada malam hari ini sangat sukses. Semoga hikmah dari kegiatan kita ngaji bareng pada malam hari ini bisa membawa dampak yang positif, bisa membawa kebarokahan, kemanfaatan fitni wa dunia wa akhirah. Amin. Allahumma amin. Waktu ini kalau kedik mawon Gus. Gih. Mergoniki pun dahulu, yeah. mungkin saya mau ngasih uh, turun ngomong, ngasih hadiah. <laughs> saya mau ngasih pesan <laughs> satu lagu, nanti yang bisa dua ribu satu orang. Bayu, nggak tapi karena malam ini kegiatan bukan kegiatan dangdut, ya, sholawatan. Sholawatan. Nirukulo, ya, buatan atik musik, buatan apa-apa, cuma awal, tok cak buatan panjang-panjang. Nanti sing biji gos sing biji gos nanti. Wah, jeh. Sing biji gos Nanti juri, ya, dong. Juri. Geh, kan marco top nih, gula. Gus? Kalau si. jenengan sing milih dua orang nanti yang satu juara satu dua ratus, ya. juara dua 100, seratus. Juara tiga saya ketahui, juara empat. Sampun Gus, <laughs> dua, dua mawon, dua, gih, satu dan dua. Pesertanya usianya yang muda muda gus muda gus sing muda g okay. sing nom ngapunten saking wilayah negeri dari yang perwakilan dari wilayah Wara, timur Wara. timur Wara. monggo monggo buatan saya sini sini solawate niku bingung niku Pak Dewan niru mungkin niru kulo Leh, e, niru toh niru toh monggo monggo Sinten, kok sing damel kerudung putih, baju putih, bu, jenengan, jenengan. Nah, solawatan lagu ni. Nah, wes kamburi kan, Monggo sayang, ayo, lambin oren. Apa kau jenenge? Ping. Satu lagi dari Mayora. Hm. Monggo, setunggal gamale. Ayo satu lagi. Ini kok Gus? bunti Sing ibu, lanang. Ibu-ibu nih kok. Ibu-ibu. Buang jeh, bu? Jangan ngeri Nah, alhamdulillah. Lo? Ya wes, pada putih. Eh kok anu, sing putih di se akhirnya. Mau Miknya, mik, mik. jenengan juri Gus Gih ngapun Jih mas juri ya teken ya juri ke. siap Gih yeah. Komarun 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 Sidenan Nabi Komarun jenenga gawe <tuk> kerudung ping. Aku njaluk sepura marang selirmu kabeh. Yang aku nitik suaramu saja nih ya pas. Tapi kok saya kalah karo sing butih, tanda. Ojo njadek nih kelolan kuciwane seliramu. yang nawakmu bengiki tak nubat nih tadi juara luruh juara satunya yang baju putih. <laughs> ya Allah. Sing maring nih sang istri tercinta. 100 ribu yang pink. Kowe ngulek o yang muput. Ngono doa, subhanallah. Muka-muka Pak Dewan rezeki ini barokah kabeh. Amin. Amin Allahumma. Amin. Allahumma dan mudun Is kok baru kayak melok ngaji yang ini gila. Sampun ibu. Sampun. Pun cukup. Cukup. Sing disampaikan Gus Bawo gih, buatan hikmah. Langsung buatan nginep. Ya, buatan hikmah. Alhamdulillah. Mungkin uh, sementara cukup apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri Dinas Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dwi Kalian Mas. Sahroni. Sahroni mungkin panjang dengan badai tindak lenggah yang akan Injil Nembah Nuan Rawi. Pak Lurah sing dudu Pak Lurah durakake Pak Lurah yeah. Ya yeah, mohon maaf karena tidak bawa duit anjene wong tuwek jarine dikei keri-keri <laughs> dikei kereni tapi yang jelas kita minta terutama dari usia yang agak tua tadi cek ya biar teroplos lah nah. yeah. juara satu 200 tapi saya minta tiga orang Gus okay. tiga orang Iya. Yes. sing tuwek tuwek ngetun mongil oke okay, boten sing tuwek yeah. terus juara dua 100, juara tiga ya juga 100 dadi kabeh. Nek rata, ngoten. Ya pas wong telu 100. Lha lagune napa niki Monggo sing sepuh-sepuh. Lanang napa lanang wedok Lanang wedok, monggo. penting raiyate Ayo, Pak Baijo, Eh, kok Pak Ijo iki? Ji, moga kan. Alhamdulillah. Leh, le, kau urong kok muka aku lo? Wah, lu gok kau nak kerana muka. Ibu, jenengan. Ji, alhamdulillah. Is barokah tak moga Is, sing penting PD disek sampai saya, bro. Nah, wis, Alhamdulillah. Jih, mau gua, Mak, pun, jangkep. Tikang perkawis. Tikang, tikang piantun. Datas lagu nenek lahilas dulil birtus si Allah. Oke? Sakit dong bapak ya ma, Mak, 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 jenengan ilas-ilas tulip. Sakit, Mak. Oh, sakit, jenengan sakit. Wah, iya.

suara finga ka biru pisang gas pisang gas kelas-kelas Mbak eh. ya Allah oh oh uh. atau satu, satu sewa tomba juara Siji 100 200 rongatus Niki Oh ya yeah. uh. yang lain 100 yang lain 100-an yeah. lepas uh -uh. Aaaaah, sing aaaah. Ini sentang kesawang dek berikaloh pak. Dan emak ni toh. Wah iyaaaah. Aaaaah. Hahaha. Terakhir berjibak leh siang eka linggo Nggih. Nggih. Nang terus pun, Nggih. Sami-sami. Mak, ga gawa mik, mak. Oke, <laughs> mohon maaf Gus, saya kira sudah cukup sekali lagi pada malam hari ini karena masih ada bulan sawal kita semua terhadap warga masyarakat mungkin Pak Lura gak bisa ngeluyur medayo dumateng dalam panjenengan soyo boten sanes selama satu tahun yang lalu kita memimpin panjenengan melayani panjenengan ada kekurangan dari yang disengaja maupun tidak kita pada hari ini sesuai dengan, <tuk> dengan Dawi Gus Niki Hablum Minan nas, Boten Sanes Gimniko Kulo mengucapkan Minal A'idin Wal Faizin Dumateng Panjenengan Sto Stoyo Gimbu Sanggup Dados masih jenengan sing sok ngerasani Pak Petinggi ngene ngene ing dinten niki ing dalu niki muga-muga kula jenengan dilebaraken kalian Gusti Allah sehingga buka lembaran yang putih bersih kula jenengan monggo diisi dengan amalan-amalan uh, yang ba yang baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sembah nuwun dumateng Gus, Ki gendeng saking kediri, gih mohon doa restu, nggih supaya kita menjadi kepala desa betul-betul bermanfaat dan membawa barokah dari lapisan semua warga masyarakat. Dan saya minta, insya Allah pada bulan ini, Gus, ada sebuah pembangunan di desa Majang Tengah, Amin. khususnya bedah rumah di desa Majang Tengah, mohon bantuan doa restu. Dan dukungan doanya para alim ulama Siap. Saya yakin bahwa itu akan mustajabah Sehingga bantuan bedah rumah ini Jumlahnya 200 rumah Amin Tepuk tangan Tengah. Pak Lurah mudah Mudah-mudahan Pak Dewan ya Kalau ada program Yang dari provinsi Entah apa Karena kekurangan di wilayah Majang Tengah ini Masih terlalu banyak Saya mohon bantuan dan dukungan dan saya kan mau kontrak politik. Kalau enggak cair di Desa Majang Tengah, ojoknya nyelo Pak Dulabi. Yang penting konsekuen bukan untuk saya pribadi, untuk warga masyarakat Majang Tengah, ya. Tolong kalau saya Insya Allah enggak akan munafik semua itu. Karena Betul. saya sudah mengalami oh, wong nyalon iki rasane ngene, lek diakali wong ya lara ini. Jadi enggak akan melakukan hal itu. Tapi yang penting keinginan warga masyarakat saya ini bisa ya enggak minta 100 persen dah, ya 50 persen ditanggapi lah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan semua warga masyarakat kalau saya mengajak Panjenengan studio tentang apapun, itu enggak ada keuntungan pribadi, tapi insya Allah untungnya untuk warga masyarakat desa Majang Teng, Majang Tengah. Juga ada uh, tokoh wanita, bututi, boleh kerjasama dengan saya, baik sekali. Ya mudah-mudahan semuanya, warga masyarakat bisa terkendali, sehingga desa Majang Tengah ini bisa menjadi harapan warga desa yang baldatun, toyibatun, Warobun gofur. Amin. amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah paripurnanik atur bopok tinggi jomengkar saking sasono paling mudah bopok dari akan sudah tidak rapah manja صلوا على النبي محمد <applause>